Halo, selamat sore. Nah, sore ini Pak Pet mau nganterin CCT karena beberapa waktu yang lalu CCT ini habis Pak Pet kawinkan dengan si Bule ya, Musang Pandan Leogistik. Setelah beberapa bulan CCT ini vakum dari dunia perkawinan karena luka yang begitu parah ya, beberapa bulan yang lalu, dan membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama untuk menyembuhkannya, akhirnya CCT udah bisa dikawinkan lagi. Dan insya Allah semoga memang benar-benar hamil, karena CCT ini udah nggak mau dikawinkan lagi sekarang, udah sering berantem dengan si Bule. Jadi CCT Pak Pet mau pulangkan ke kandangnya si Gendut lagi guys. Nah jadi jangan di skip videonya, karena nanti bakalan ada giveaway yang sangat spesial buat kalian semua ya. Jadi jangan di skip. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus video ini sampai akhir. Sekarang Pak Pet mau masukin CCT dulu, terus kita langsung capcus berangkat ke kandangnya si Gendut ya. Kita buang dulu airnya guys, karena tadi CCT habis dimandiin. Dan airnya masih agak genangi gitu guys. Nah ini Siti Pak Pet bawa sekandangnya supaya lebih mudah guys, menghindari konflik dengan tangan Pak Pet ya, resikonya karena lumayan berat. Dan ini Pak Pet sengaja tali pakai rafia karena Siti ini suka gigitin pengunci kandangnya guys. Jadi daripada dia kabur, mending Pak Pet iket aja kandangnya gitu ya. Yuk sekarang kita berangkat. Jangan lupa juga cek di Pak Pet Store karena ada yang baru guys. Kayaknya nggak sadar kalau Pak udah nyampe. Wah, lagi memakan tebu. Nah, kita udah sampai di kandangnya si Gendut. Ini si Gendut udah agak kenyangan habis makan tebu, guys. Silakan Bapak Gendut di handle putri kesayangannya. Kan beberapa bulan di rumah Anda. Nah, ini nakalan guys si Gendut ini guys. Ayo kita berdua ya, kita lihat siapa yang apes digigit sama Siti. Siti anak baik. Oh iya anak baik. Ayo wes digowes langsung. Loh, aman kan? Siap. Wah, Anda ini takut sama anak sendiri. Bahaya. Aduh. Untuk
lebih amannya guys, daripada terjadi sesuatu kejar-kejaran ya. Ini salam lestari, bahaya. Ayo silakan bapaknya. Anda kan kipernya. Wah ini guys, bapaknya sendiri tidak berani guys. Ya biar lebih nyaman kayak beginilah ya. Ayo Siti, pindah ke rumah yang lebih gede. Oke masuk. Pinter. Tuh, lu pintar. Oke. Masuk. Awas. Ah, akhirnya guys, si Siti berhasil dipindahkan ya. Ayo kita bawa keluar dulu. Di sini suaranya mendengung guys. Eh, sana lu. Berhasil guys, sekarang di situ udah ada di posisinya. Nah, yang tadi ada sedikit info yang lumayan bagus buat kalian semua pemburu giveaway di Pak Met Channel ya. Ini ada Nazar dari si Gendut. Silakan disebutkan sendiri Nazarnya. Kalau si Siti berhasil sampai beranak 2 ekor, minimal 1 ekor buat giveaway. Nah tuh udah denger sendiri kan ya. Dan perlu kalian ingat bahwa si Siti ini adalah musang Bali. Kemarin kawinnya dengan musang pandan leukistik guys. Jadi anaknya kalian lihat sendiri lah nanti seperti apa ya. Itu tadi Nazarnya. Kalau beranak minimal 2 dan selamat kayak gitu, nanti 1 ekor bakalan dibuat giveaway oleh si Gendut ya. Syaratnya gampang banget. Yang pertama kalian harus subscribe channel ini pastinya ya. Dan yang kedua adalah follow Instagramnya si Gendut @_anugrahp13. Oke, sekali lagi nih di bawah @_anugrahp13 ya. Jangan sampai ada yang keliru, oke? Jangan sampai lewatkan syarat-syaratnya juga. Nah, itu tadi guys. Kita udah berhasil mindahin si Siti, udah sekarang udah berada di kandang si Gendut. Kita doain bareng-bareng ya, semoga si Siti ini benar-benar hamil dan berhasil melahirkan dengan selamat. Dan nanti kalian sendiri yang beruntung, oke? Jangan lupa juga nih, sekali lagi kunjungi Pak Pet Store, ada t-shirt baru lagi yang tadi baru selesai di-upload lagi. Jadi jangan sampai lewatkan desain-desain terbaru yang bakalan kita update terus, gitu guys. Nah, mungkin itu dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat feeding, grooming, and breeding.